Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بابا ibu saudara-saudara jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, apalagi yang saat ini nikmat yang luar biasa kita bisa sama-sama mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia, di tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin sering kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin ingin selalu mentadaburi ayat-ayat lain yang begitu banyak Allah sampaikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dengan tujuan adalah untuk menyelamatkan kita, untuk membahagiakan kita dunia dan akhirat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kajian kita pada malam hari ini masih terkait dengan surah Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Setelah Allah menceritakan tentang cerita Nabi Zakaria yang dikaruniai anak, kemudian Siti Maryam yang dikaruniai anak yang sangat memberkah, diberi oleh Allah berkah kepada Nabi Isa alaihissalam, Allah bercerita kepada kita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan di sini Allah perintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ayat Al-Qur'an ini dengan perintah wadhkur. Perintah Allah, ceritakan kepada Allah. Ceritakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang siapa? Tentang Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Ceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim yang ada di dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita. Kepada siapa? Kepada kita, kepada seluruh manusia. Apa yang harus diceritakan? Yang pertama Allah jelaskan, innahu kana siddiqan nabiyya. Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Di dalam kitab yang bernama Mausu'ah At-Tafsir Al-Mawdu'i yang ditulis oleh para ulama, bagaimana Al-Qur'an menceritakan tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam.
Yang pertama adalah tentang ayat yang berbunyi di dalam surah Ali Imran ayat 33 dan 34 yang sering kita dengar. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu samii'un 'aliim. Kayaknya ayat ini sudah familiar di telinga kita. Kadang-kadang orang tasmiyah membaca ayat sebelum mentasmiyah anak. Ini adalah kata ulama ala sabili tasyrib kepada keluarga Nabi Ibrahim. Allah menyampaikan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan keluarga Nabi Ibrahim. Allah memilih, innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga, baru sini, keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran alal alamin, dari semua makhluk manusia yang ada di dunia dipilih, keluarga yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini dijelaskan ala Imran, padahal sebelumnya ala Ibrahim. Ala Imran itu sebenarnya adalah keturunan Nabi Ibrahim juga. Ibrahim dari Nuh, Nuh dari Adam. Yang Allah, Allah muliakan. Nabi Nuh itu kita kenal dengan Nabi yang paling panjang usianya. Ya Allah, Nabi Nuh, Nabi yang paling panjang usia. Bahkan Nabi Nuh itu dikatakan Abul Bashar yang kedua. Abul Bashar yang kedua setelah Nabi Adam. Sedangkan Nabi Ibrahim Abul Anbiya. Nah, bagaimana nanti Nabi Ibrahim itu dikenal dengan Abul Anbiya. Dan Nabi yang paling banyak berpindah-pindah tempat. Untuk apa? Untuk memakmurkan bumi. Untuk menyebarkan tauhid. Dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat 74. Wa idz qala Ibrahim li abihi azar. Ini tentang nasab. Dan ketika berkata Nabi Ibrahim kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman aliha, apakah pian menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan? Inni araka wa qawmaka fi dalalim mubin. Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu, kata Nabi Ibrahim, fi dalalim mubin, dalam kesesatan yang jelas, sesat jelas. Nah, itu dari sisi nasab Azar. Walaupun ada sebagian mufassirin mengatakan bahwa Azar itu bukan ayah beliau tetapi paman beliau. Banyak ikhtilaf ulama tentang itu. Yang kedua tentang kelahiran beliau. Beliau lahir, Nabi Ibrahim itu lahir menurut pendapat sebagian ulama yang disebut oleh Imam At-Tabari di Irak, di Irak. Dan saat itu yang menjadi penguasa di Irak adalah Namrud, Raja Namrud. Namrud ini berkuasa ke timur dan ke barat, luas kerajaannya. Bahkan ada yang mengatakan Namrud ini adalah
raja pertama di muka bumi yang menguasai barat dan timur. Namrud bin Kan'an. Orang yang berkuasa dari barat sampai ke timur itu ada 4 raja di zaman Namrud. 2 yang kafir, 2 yang muslim. Yang kafir Namrud dengan Bukhtun Nasar, sedangkan yang muslim Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Ini yang menguasai dunia dari barat ke timur, 2 yang muslim dan 2 yang kafir. Cerita Namrud itu ada dalam surah Al-Baqarah. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulk. Seorang raja yang ingin berdebat dengan Nabi Ibrahim tentang ketuhanan, dia mengaku Tuhan. Kemudian para ulama menjelaskan Nabi Ibrahim itu disebut di dalam Al-Quran sebanyak 69 kali. Pada 25 surah. Itu sebutan nama beliau. Sedangkan kisah beliau itu ada di dalam surah Al-Baqarah, surah Al-An'am, surah Hud, surah Maryam yang kita pada sekarang menjelaskannya, surah Al-Hajj, Al-Ankabut, Az-Zukhruf, Ad-Dariyat, dan Al-Mumtahanah. Itu bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim, di antaranya ini. Kita sudah mengenal dan mengimani bahwa Nabi Ibrahim adalah salah satu Nabi Ulul Azmi, salah satu Nabi yang dipilih oleh Allah, 5 orang Nabi yang mulia, 5 orang Nabi yang mulia. Menurut urutannya, yang pertama Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau belakangan lahirnya. Kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan kemudian Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Ada di dalam ayat, dalam satu ayat, 5 orang ulul azmi ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam satu ayat. Umpamanya contohnya di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-7. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Ketika kami membuat kepada Allah dari para nabi-nabi itu perjanjian. Wa minka Nabi Muhammad maksudnya, dan darimu, wa min Nuhin, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa. Jadi nama nabi ini disebut di satu ayat, nama nabi ulul azmi ini disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-7. Ada lagi di dalam surah Al-Ankabut ayat 27. Allah menjelaskan, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika, itu sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Jadi di dua ayat ini bukan di surah Al-Ankabut, surah Asy-Syura, surah Asy-Syura, surah Al-Ahzab dan surah Asy-Syura ini menjelaskan 5 nabi ulul azmi ini disebutkan dalam satu ayat. Dalam satu ayat. Tidak ada seorang nabi pun yang datang setelah Nabi Ibrahim kecuali dari zuriat Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim itu dikatakan Abul Ambiya, bapaknya para nabi-nabi. Karena 10 nabi yang diangkat atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau itu semuanya dari zuriat beliau, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Contohnya Allah jelaskan di dalam surah Al-Ankabut ayat 27. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwatan.
dan kami jadikan pada zuriatnya Nabi Ibrahim itu para nabi-nabi. Allah angkat dari zuriat Nabi Ibrahim itu para nabi-nabi. Ini adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa kepada beliau, karena dari keturunan beliau lah nabi-nabi sampai akhir nabi terakhir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari zuriat beliau ini orang-orang mendapatkan hidayah, termasuk kita, termasuk kita. Dari semua nabi, 5 yang ulul azmi, tapi hanya 2 nabi yang disebutkan oleh Allah sebagai khalil. Khalil, khullah, khalil. Kalimat khalil, kekasih Allah, itu adalah sebuah derajat atau pangkat yang diberikan oleh Allah, pangkat yang paling tinggi. Kalau di tentara itu mungkin jenderal lah. Iyalah. Kalau lagi lo kurang tinggi pada jenderal. Iyalah. Kalau lihat jenderal masih di bawah jenderal lah. Nah. Ini kalau sudah pangkat diberikan oleh Allah khalil, ini hanya 2 orang nabi. Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya 2 orang. Jadi yang 5 itu dia ulul azmi, tapi yang sebagai pangkat diberikan sebagai khalilullah, kekasih Allah, itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kita ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jundub radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi 50. Seorang sahabat Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu bercerita, sebelum 5 hari Nabi sebelum meninggal, dia mendengar Nabi berucap, "Inni abra'u ila Allah ay yakuna li minkum khalil. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin Aba Bakrin khalilan." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Allah qad takhadhani khalilan." Allah menjadikanku sebagai khalil. Seperti Allah juga menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Kalau seandainya aku boleh, kalau seandainya aku boleh, "Law kuntu muttakhidan khalilan," kalau seandainya aku boleh menjadikan seseorang sebagai kekasih, maka pastilah Abu Bakar yang aku jadikan kekasih, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ini dijelaskan dalam surah An-Nisa, "Wattakhadallahu Ibrahima khalilan." Allah jadikan Nabi Ibrahim itu sebagai khalil. Kata Imam As-Sa'di, "Wal khullatu a'la anwa'il mahabbah." Kalimat khalil itu adalah paling tinggi derajat kecintaan. Ini hanya dicapai oleh 2 orang makhluk Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah al-millah al-khalidah. Kelebihan Nabi Ibrahim ini adalah beliau membawa agama yang abadi, al-millah al-khalidah. Makanya doa kita biasanya kalau pagi itu ada doa, "Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ini surat doa ini dibaca pagi dan sore. Kenapa ada doa ini? Karena ada ayat Allah Subhanahu wa taala firman, "Wattaba'a millata Ibrahim hanifa." Dia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif. Nanti hanif itu apa yang dimaksud dengan hanif? Jadi mengikuti agama Nabi Ibrahim adalah sebuah kemuliaan.
dan sebuah kebahagiaan. Maka celakalah dan rugilah orang-orang yang berpaling daripada agama Nabi Ibrahim Al-Hanifiyah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi kita berfirman, "Ahabbud dini ilallahi al-hanafiyyati samh." Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama hanif, lurus, as-samh, mudah. Jadi agama itu sebenarnya mudah. Yang membuat agama itu susah adalah kita. Kita. Jalannya lurus, yang membuat berbengkok-bengkok itu kita. Nah, ada jalan yang lurus, ada jalan berbengkok-bengkok. Inna awlan nas bi Ibrahim lalladzina taba'u. Manusia yang paling mulia, manusia yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, wahadan Nabi, dan mengikuti Nabi Muhammad SAW, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wallahu waliyul mu'minin. Kelebihan Nabi Ibrahim yang lain adalah kita sering mendengar bahwa Allah jadikan api itu bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya Allah, api menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat karena perang antara hak dan batil itu selalu terjadi sampai hari kiamat. Itu merupakan sunnah maudiyah, sunnah kebiasaan yang memang terjadi. Jadi mulai zaman bahari sudah. Dan tariqah muttaba'ah, itu ada aja yang berperang di situ antara hak dan batil. Mulai Allah utus rasul sampai nanti hari kiamat. Orang-orang yang batil itu mereka sangat antusias, sangat bersemangat untuk memupuk, menumbuhkan kebatilan mereka, baik pun dengan perkataan, baik pun dengan tingkah laku dan segala manhaj, segala macam cara mereka. Di antaranya yang terjadi dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana mereka memusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini sunnah maudiyah, sunnah maudiyah. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mereka kalah berhujjah, ini biasanya itu kalau sudah kalah berargumentasi ini, lalu menggunakan fisik, menggunakan kekuatan, ini kalah lalu menggunakan fisik, itu sudah sunnah maudiyah. Bagaimana Nabi Ibrahim AS mereka ancam. Mereka ancam. Dan ceritanya di dalam surah apa namanya? Al-Anbiya, panjang surah Al-Anbiya ini. Wa laqad ataina Ibrahima rusydah min qabl. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim itu sudah kami berikan petunjuk sebelum diangkat menjadi nabi. Wa kunna bihi 'alimin, dan kami tahu itu. Id qala Ibrahim, id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamatsil allati antum laha akibun. Suatu saat Nabi Ibrahim bertanya dengan pertanyaan yang memojokkan kepada bapak beliau dan kaumnya, ma hadhihi at-tamatsil allati antum laha akibun. Apa ini berhala-berhala, enam bubuhan tiang sembah ini? Jawabannya apa? Qalu wajadna aba'ana laha abidun. Nyaman mana jawabnya? Kami ini beribadah menyembah berhala ini karena nenek moyang kami kayak ini juga. Jadi mulai bahari sudah kayak itu. Mulai bahari sudah. Mau kita menakur orang apa ya? Enggak ini ada anunya. Allah, ini mulai zaman dahulu ini sudah nongkin ini. Nah, sama tuh.
Qala laqad kuntum antum wa abawakum fi dhalalin mubin. Ujar Nabi Ibrahim, pian-pian lawan nenek moyang pian itu salah. Nyata banar salahnya. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'imin. Ujar kaumnya, "Hei Ibrahim, ikam ni bujur kan? Atau ikam ni anak mempermainkan kami jelah?" Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard alladhi fatarahunna wa ana dhalikum minasy-syakirin. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi yang sebenarnya itu Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segalanya. Wa ana ala dhalikum minasy-syakirin. Aku meyakini itu. Wa tallahi, kata Nabi Ibrahim, baru Nabi Ibrahim mengancam. Dan demi Allah, la akidanna asnamakum, karena aku akan membuat perhitungan dengan berhala-berhala kalian ini. Ba'da an tuwallu mudbirin, bila bubuhan ikan pada lagi menyembah bulikan dalam persembahan, aku ingin melakukan perhitungan dengan berhala-berhala ini. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Tujuan itu semuanya Nabi Ibrahim lumpuhkan, hancurkan, kecuali satu yang paling ganas. Tujuan sini apa? La'allahum ilaihi yarji'un, supaya mereka ini berpikir membuka anunya ini, apa, pikiran mereka. Setelah mereka tahu bahwa berhala-berhala mereka hancur, hanya tinggal yang paling besar, qalu, nah mereka berkata dan bertanya, man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang wani menghancur Tuhan-Tuhan kami, innahu laminadh dhalimin. Nang wani ini orangnya zalim banget, orang bujur dipadahkan soal zalim. Itu mulai dari itu, wah ini bang sama tuh, orang bujur dipadahkan zalim, orang zalim dipadahkan bujur. Terjadi loh ini lah. Terjadi. Nang salah pada akan bujur, nang bujur pada akan salah. Terulang ini sejarah. Terulang sejarah. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Lalu mereka mengatakan, ada seorang pemuda. Nah, ini pemuda-pemuda ini harus berani ini. Mereka sebut namanya Ibrahim. Surah Al-Jazidin. Nah, ini pemuda-pemuda banyak organisasinya, tapi pina kiok beratkan. Ya Allah, lain. Qalu fa'tu bihi. Ujar mereka, tangkap dia, bawa. Ala a'yunin nas, bawa ke tengah manusia. Di tengah orang banyak, jangan baik. La'allahum yashhadu, supaya orang lain itu melihat apa yang akan kita lakukan kepada orang yang melawan mereka. Nah, itu. Qalu, datang Nabi Ibrahim, ditangkap oleh mereka. Mungkin jaka wahin itu bisa dibergol seolah. Janganlah, dibergol. Menangkap banyak, iya, mesti kong ya, dibergol. Karena musuh ini dibergol, tapi kalau ada musuh ada dibergol, ada. Wah, bahkan pakaiin baju, minta tahu anak. Janganlah. Qalu, fa'tu bihi. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka bertanya, ikam hancur ini. Wah Ibrahim, Tuhan kami ini naik ikam hancur kan? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ujar Nabi Ibrahim, ini nonggenal nih kalau nih, nonggenalnya nih kalau sangit kalau bahasa gitu lah. Kebanyakan sangitnya. Ini hancur. Ya. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Mulai sudah Nabi Ibrahim menyerang. Takuni bang langganan tuh kalau ini bisa berbandar. Takuni siapa nama hancur ini? Para jauh ila ampusihim. Sadar ada awal itu takuni ini kalau kamu bandar. Pakal innakum antum dhaliman, hanya mereka tahu. Oh ternyata yang dhalim itu mereka. Thumma nukisu ala usihim. Kemudian mereka pun menundukkan, sadar kalah kita ya. Laqad alimta ma haula yantiqun. Ibrahim, kamu tahu aja, ini Tuhan-Tuhan kami ini kan sebuah pender. Qala, ujar Nabi Ibrahim,
apa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Kalau itu kan baik kan menyembah ini selain daripada menyembah Allah, namun tidak ada manfaatnya, namun tidak ada mendatangkan manfaat dan tidak ada mendatangkan mudah. Mungkin berpendir saja kepada hawa. Ufil lakum, celaka kalian. Walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Mulai dari Nabi Ibrahim agak keras nih. Wah, ini sini menghadapi orang banyak. Kenapa kalian menyembah selain Allah? Afala ta'qilun, jaga bahasa gitu. Kadebu otak kah? Kadebu akal kah jaga bahasa gitu. Buhan pian-pian ini kadebu akal kah jadi menyembah memang sudah. Enggak bisa pendernya itu. Agak keras kalau wah ini sini sorangan aja. Orang banyak. Ini yang sekarang kami cari ini sebenarnya nih. Yalah, panik hangit membela kebenaran. Kalah mereka secara beradu argumentasi, kalah. Apa yang mereka lakukan? Kalau hari itu, hari sudah tangkap benam ini nih, ranai sudah kalah. Ada lagi benam, benam itu bahasa lu sungai, benam yalah bakar, bakar sudah ini, anak-anaknya, bakar ini Al-Quran menjadi tanda. Harikuhu, bakar sudahnya ini. Wansuru alihatakum, tolongi Tuhan-Tuhan kalian. Nang menyembah, nang menolongi, nang disembah. Karena nang disembah ini kalau kamu gak apa-apa. Terpaling lelah. Aturannya nang disembah, nang menolongi, nang menyembah. Ini karena. Wansuru alihatakum, ingkuntum fa'ilin. Ayo, makasih. Tapi Allah selamatkan. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api jadilah dingin dan selamatlah Nabi Ibrahim. Dalam riwayat lain itu dijelaskan bahwa waktu Nabi Ibrahim dilempar alaihissalam dilemparkan kepada api itu, malaikat Jibril datang. Anak bantuan kah dalam bahasa kita? Kata Nabi Ibrahim, wa amma anta fala, aku kada minta bantuan oleh kamu, aku minta bantuan nang punya api, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aradu bihi kaida faj'alnahumul akhsarin. Nang rugi itu mereka. Berarti kira semenang sudahlah, tapi kalah. Itu akhirnya itu. Wa najainahu wa lutan ila al-ardh allati barakna fiha lil 'alamin. Maka kami selamatkanlah dia Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ke bumi yang kami beri berkah, dan pada bumi itu ada berkahnya untuk segala alamin, segala manusia. Nah itu dalam surah An-Nisa. Nah ini Allah menceritakan yang ketiga, yang keempat adalah kelebihan Nabi Ibrahim ini, ijabatu da'wati. Allah mengabulkan dakwah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada aminan wajnubni wa baniya an na'buda al-asnam. Doa Nabi Ibrahim, rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Banyak doa Nabi Ibrahim ini di dalam surah Ibrahim ayat 35 sampai 41. Dari sini jelas bahwa Nabi Ibrahim ini ingin menyelamatkan keluarga beliau. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbi innahu na dalalna katsiran minan nas. Wahai Tuhanku, bahwa berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia. Berhala itu kan bermacam-macam bentuk. Kalau dulu kan berbentuk patung. Ya Allah, kalau sekarang tuh banyak berhala-berhala selain pada patung. Orang yang gila harta itu sama juga berhala dan sembah yang gila harta. Paman tabi'ani fa innahu minni, kalau dia mau mengikuti aku kata Nabi Ibrahim, di antara mereka itu maka dia termasuk dari golongan itu. Wa man asani, itu Nabi Ibrahim itu maksudnya itu siapa keturunan beliau yang maksiat, yang kada mau umpat jalur mengikuti agama beliau, fa innaka ghafurur rahim. Tuhan ampuni mereka. Jadi ini salah satu kata ulama ibrah bagi orang tua. Kalau ada punya anak kasihan, bersyukur. Tapi kalau ada punya anak mangkada kasihan, jangan didoakan mangkada baik. Jangan didoakan
kada baik. Nah, ini Nabi Ibrahim. Kalau punya kada mau, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mengikuti ajaranku. Fa innaka ghafurur rahim. Nah, itu kata ulama, Nabi Ibrahim mencontohkan kepada orang tua. Kalau ada anak, kan pasti di antara anak orang tua itu yang banyak itu ada membina seikung atau buat membina di ruang lebih itu karena balak. Banyak itu di bendung, jadi karena balak jadi menyembet. Nah, jangan didoakan mengkadabah, jangan. Doakannya. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Coba kalimatnya di bawah Nabi Ibrahim, Rabbana membawai kita, wahai Tuhan kami. Ini berdoa itu bahasa itu Rabbana, mengikuti Nabi Ibrahim. Rabbana, Tuhan kami. Inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku tempatkan ada di antara keturunanku di biwadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, inda baitikal muharram, tapi di sisi rumahmu yang mulia. Supaya apa? Rabbana liyuqimus shalah, doa Nabi Ibrahim, supaya mereka mendirikan salat. Jadi doa kita yang pertama kepada anak itu mohon supaya anak kita mendirikan salat. Jangan seorang aja berdoa sendiri. Faj'al af'ilatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati-hati manusia itu tahwi, cenderung kepada mereka yang diwadi di Mekah maksudnya itu. Warzuqhum minas samarat, hanya minta rezeki, minta beri mereka rezeki dari buah-buahan. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Makanya di Mekah itu kan kada ada pohon mangga, tapi banyak orang menjual mangga. Iyalah. Nah, di Arab itu kalau hanyalah air-air ini, ada aja kebun mangga, ada taib, kebun delima, apa segala itu. Kalau dulu kan kurma itu bang, iyalah. Buah-buahan mangga ada di kita nih, ada di Mekah. Iyalah. Kalau musim Ramania, ada aja di sana Ramania. Ya, ada. Nah, ini panjang lagi ini. Ya, kira-kira sampai di situ aja dulu. Nah, ini bagaimana kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang bernama Ibrahim karena ketaatan beliau. Nanti disifatkan lagi bagaimana sifat Nabi Ibrahim yang mana? Sifat bagaimana akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah dan bagaimana akhlak Nabi Ibrahim kepada sesama manusia. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ini luar biasa. Nah, cerita yang ada dalam Al-Qur'an itu bukan hanya cerita, tetapi adalah menjadi ibrah, menjadi contoh lawan kita. Sehingga diceritakanlah kepada Nabi kita dan sampai kepada kita. Seorang yang takwa, dia tidak pernah lupa berdoa untuk keluarganya. Untuk keluarga dan kepada orang lain. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kalau ada waktu dan kesempatan kita sambung lagi. Karena kita ingin membahas tentang Nabi Ibrahim, cerita Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an, karena perintah ayat 41 surah Maryam ini adalah sebuah perintah wadkur fil kitabi Ibrahim. Ceritakan tentang Nabi Ibrahim yang ada di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.